Hello, nama aku Asya. So, kita orang daripada BICV. So, hari ni kita akan buat satu vape tour dekat salah satu vape express yang ada kat Melaka. Kalau korang nak tahu, vape express ni kita ada 17 outlet dekat Melaka dan 3 dekat Seremban. So, orang Melaka tak payah kena selama setiap daerah berdatang. Okay, so guys, sekarang kita dah ada kat vape express Sungai Udang. So, kalau korang nak tahu kat mana dekat Sungai Udang vape express, bitch, I ride through the city with a crew. Sekarang banyak kali bangun pagi beratur cash checks. Steady maintain budak aku professional. Everybody is not that individual. Ready 2021 banyak mission and visual. Tak pernah fikir situation sekarang semua casual. Okay, ma. Cik Abu? Bukan. Habis siapa? Oh! Oh, dia ni? Ya, bukan yang dia ni. Yang tu cameraman. Oh, yang ni cameraman. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Nama aku Amar. So, kalau member apa panggil? Aku Amoy. Amoy. Umur aku 22 tahun. Tapi tak kenal lagi. So, basically tinggal kat mana? Tinggal kat mana? Aku stay dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke? Bukan Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur. Jauh sangat. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Setengah jam. Setengah jam. Ya. Naik apa ke datang sini? Motor je. Motor je. Sampik lah. Malam fly lah? Malam si fly ni. Badan atas motor, kaki belakang? Eh tak. Terima? Tak. Okay. Belain. Belain ke? Badan dekat belakang. Belakang dekat belakang sini? Motor dekat sini? Oh, okay, baik. Okay. Nak tanya. Panjang berapa lama kau dalam industri vape ni? Pengalaman kau? So, kalau nak ikutkan lah. Dalam industri vape ni, nak masuk 2 tahun lebih lah. Lama. Cikgu pandai recall kan? Basic-basic tu confirm ada. Boleh tak? Nak tanya kau berapa soalan sikit lah pasal vape. Mesti boleh. Saya nak tanya pasal vape. Jangan. Jangan? Okay, pasal vape lah. Okay, soalan pertama lah. Panjang kau kerja dalam bidang vape lah, retail vape lah. Nak jumpa customer pelik. Nak kata banyak tu memang banyak lah. Banyak lah, soalan satunya. Salah satunya, dia datang nak claim cartridge. Claim cartridge? Tapi dia beli kedai. Pelik sangat. Memang pelik sangat. Okay, apa sushi lah? Macam mana aku? Aku halau dia. Halau dia? Nanya tak boleh? Dia tak halau nanya. Tapi cakap, abang claim kat kedai tu. So, kalau macam claim tu lah. Macam ni kalau nak claim kat kedai ni? Kalau nak claim kedai ni, mesti buat resit. Kalau cartridge, dalam 24 jam lah. Pastikan 24 jam. Kalau beli cartridge kat kedai ni, 24 jam, baru boleh claim. Lebih 24 jam, itu tanggung sendiri. Jangan macam awak dah pakai 2 hari. Oh, dia datang, bang hangit. Pakai bila? Seminggu. Tak boleh lah. Benda lagi mana? Benda lagi mana? Tak boleh. So, selain tu? Selain cartridge? Selain cartridge? Macam dispo macam tak boleh. Dispo kita kena bagi dia try dulu. Try dulu. Dalam premis ni, bagi dia try dulu. Kalau so, kalau balik lah. Kalau andai kata masih tengah isap apa belum, kita buka. Pada masa yang sama. Direct lah. Direct ni, pada masa yang sama. Okay, faham. Okay, ma. Silap aku lah, kereta ni ada macam-macam jenis label lah. Ada yang daripada local punya brand, ada daripada luar punya brand. Masa aku luar tu, daripada luar negara lah, luar daripada Malaysia lah. Betul. So, antara dua jenis label tu lah, mana yang kau lebih prefer? Aku akan prefer local. Local, Malaysia punya brand lah. Yeah. Support Malaysia. Support local punya. Support local ni. Support ni. Okay, kenapa ma? Sebab apa Sebab kebanyakan local punya label ni, base dia, ratio dia memang balance. 50-50. Okay. So, kau akan dapat flavouring yang sedap dengan heat yang mantap. Betul, betul. So, ada soalan? Ah, saya kata nak tanya. Layan cream ni tu fruity? Bagi aku, of course cream ni. Cream ni yang dah main 8 mg takkan main fruity. Betul. Masa aku je. Kadang ada juga yang 8 mg fruity. Tapi, kebanyakan mahu pada cream ni lah. Kita jantan kan, cream ni. Kau pada buat trick kan? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit tak adalah pun sangat. Budak jadi nak minta kau payung sikit lah. Belanja sikit lah. Kalau belanja sikit tu. Kau mesti nak tengok kan. Kau mesti nak tengok kan. Dia punya trik kan. Jadi kita akan payung sikit lah. Sikit lah. Sikit. Sikit lah. Okay. Chatting. Let's go. We
tu saja kita punya tour kat Grab Express dengan Udang. So, Amoy. Yep. Kalau customer nak minta location, apa location nama? Senang je. Nombor 8, Lorong 2, Jalan Desa Taming Sari, Sungai Udang, Melaka. Okay. Ingat kan? Nombor 8, Lorong 2, Jalan Desa Taming Sari, Sungai Udang. So, untuk contact number, FBID, kalau misalkan customer nak contact ke, nak pusat barang ke. Okay, kalau FB dengan IG, Grab Express Sungai Udang. Kalau nombor telefon 014-344-3268. Nak senang nanti kau akan bagi lah description kat bawah. Kau boleh check out je lah. So, Moy, terima kasih spend time masa kau untuk hari ni. And then, thank you untuk trip tadi. Ada masa nanti kita ada masa nanti ajak bawah, ajak bawah. Boleh tak? Salam. Okay? Alright. Okay. Semoga jumpa lagi lah. So, lepas ni kita akan ke next outlet. Kalau korang nak tahu dekat mana, korang kena stay tune. Ciao. Guys, so sekarang kita dah sampai dekat location seterusnya, iaitu V Express Tanjung Minyak. So landmark dia pula just bersebelahan dengan JNT Express dan berhadapan dengan kilang Konica Alight. Tak payah tunggu lama. Let's go. Sekarang kita dah berada dalam outlet V Express Tanjung Minyak. Tak payah kelam-kelam lagi lah, kita terus panggil Ichaz person dia. Okay. Oh, sorry. Okay, sebelum tu, boleh perkenalkan diri Ichaz? Okay, nama aku Jai. Umur aku 20. Ahem, tak ada beritahu umur berapa. Nanti orang kata tua. Bujang lah. Single lah, single. Dah 2 tahun ni, dah 2 tahun single ni. Kalau ada kot-kot yang nak ke. Itu dah lain lah. Tadi tak. Okay, aku kerja pengalaman kerja vape dah lebih kurang 3 ke 4 tahun lah. Vape Spray Tanjung Minyak ni antara outlet ketiga dalam Melaka. So, Vape Spray Tanjung Minyak ni dah 2 tahun lah. 2 tahun operasi. Berapa hari operasi kedai ni? Operation kedai kita buka setiap hari, tak ada cuti. Orang kata setiap hari kita buka untuk korang lah. Kalau korang nak datang, tak ada nak cakap apa? Tak ada masa untuk halang korang datang. So kita akan buka dari jam 12 sampai 12:30 malam. 12 jam kita buka untuk apa korang. Apa specialnya kalau customer datang ke V Express Tanjung Minyak ni? Rasa aku bukan V Express Tanjung Minyak sahajalah. Semua V Express ada specialnya sendiri juga. Paling specialnya banyak jugalah, ada cashback, itu paling penting lah cashback. Ada promotion boleh kata tiap-tiap bulan ada promotion. Lepas tu staff pun menarik juga, macam-macam. Kalau pergi kedai-kedai awet, cuci mata satu. Customer service cun lah. VS Spray jarang tak cun. Sedap lah. Dari nak masuk. Cadu kan bunyi dia. Tak silap game lah. Jadi pandai buat trick kan. Boleh lah juga, tapi tak pro lah orang kata. Masih lagi BBNU lah. Okay, selalunya kalau buat ni pakai device apa? So macam sekarang aku pakai Pulse AIO. Aku pakai coil. Coil laptop Strigo. Strigo V2. Mana coil lah? Oh tak dapat. So aku pakai Strigo V2 lah. Kau letup macam ni bunyi je. Syahat Luman, kosong poin apa tu? Ni aku pakai ni, Strigo V2 aku dapat 0.3 lah. 0.3 so, ohm. Kalau nak setting ni? Kita guna Borrow Tank RBA 520. Ni cetulu punya lah, cetulu punya Borrow Tank lah. So kita pakai dekat pas AO. Kalau customer kat luar sana nak
Barang ada. So kalau barang tu tak ada masalah, complete lah. Korang datang walk in saja dekat Avi Express, mana-mana cawangan Avi Express, walk in saja, kita orang ada pelbagai kelengkapan untuk korang pakai jenis RBA ni ke. Oh macam tu. Eh, baik dia. Pakai flavor tu nak tahu sikit boleh ke? Flavor buat masa ni, flavor ni antara aku pakai lama jugalah sebab dia starting keluar. Starting lunch kan? Launch ke lunch? Lunch makan. Oh, lunch makan. Okay. Start dia keluar. Uh-huh. Flavor ni antara jadi favorite aku lah. Sebab kau nak tahu flavor tu. Mat, no. Flavor Mat. Ah, inilah flavor dia. Mystic The Wish Chapter 1. Packaging dah nampak menarik. Ah, baru keluar, baru lagi 2 bulan macam tu. Packaging pun dah nampak menarik. Dia. Packaging pun dah premium. So macam kalau dia punya base tu, dia base apa? Base ni datang dengan 3 base lah. Ada white chocolate, nuts dengan caramel. 3 base tu kalau campur dah cukup-cukup paduan. Dia memenuhi cita rasa aku lah. Level kekerasan ni? Level kekerasan datang dengan 3 yang kekerasan lah. Dia ada 6, 12 dengan 18. 6, 12, 18. So, antara jadi tarikan aku, 6MG lah. Sebab aku bukan minat kekeras pun. Sebab kau pun jenis yang main trick dan taik. Main trick, kan? Kadang-kadang taik sampai dada boleh bocor. Dia menonjol atas kau. Benda dah kena. Padu tu. So, untuk flavor ni pula, aku nak share kat korang. Yang mana nak tahu, nak tahu pasal dunia ni semua, aku ada review lah dekat YouTube channel VXTV. Okay, cakap pasal review. Jai ni kalau korang nak tahu, dia salah satu YouTube review untuk VXTV. Betul. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh like, subscribe. Don't forget to subscribe, like and share. Turn on bell notification untuk nanti, tunggu konten-konten. Yes. So nanti kalau ada video baru, korang akan dapat notification. Boleh tengok review just yang menarik. Check out. Okay Jai, sampai sini sajalah vlog kita pada hari ni. So thanks for masa. Mantap. Okay, kalau kita nak minta payung sikit trade line kita. Kedengar aku speaking. Jangan-jangan kena aku speaking. Okay. There is always one near you. Mantap. So, bye-bye. See you the next OLED. See you in the next OLED. Okay. Cari.